Wah, siang-siang gini enaknya makan ikan kali ya. Coba minta tolong Ultraman Belial dulu ah, biar ke sungai mencari ikan. Oke, Ultraman Begit, aku siap mencari ikan di sungai. Ini pancinganku sudah siap. Aku akan menangkap ikan banyak-banyak untuk kita makan malam nanti. Aku berangkat dulu ya Ultraman Kid. Sampai jumpa. Halo Master Chico, kamu dekat sungai mau mancing ikan juga ya? Apa mau ikut kamu mancing sama aku? Ah, enggak ah. Kalau gitu aku mancing sendiri ya. Tolong. Wah, suara siapa itu ya? Tolong. Kok semakin keras? Tolong. Waduh, suara siapa ya? Aku lagi mancing ikan kok ada suara minta tolong. Hah? Ternyata ada para monster dan kaiju dan Godzilla dalam penjara. Jadi di sini ya ditaruh sama Ultraman Kid. Tolong Ultraman Belial, aku sudah berhari-hari tidak makan. Aku rasanya mau pingsan ini, tolong. Waduh, ya beneran pingsan. Kasian juga ya dia di dalam penjara berhari-hari dan tanpa makanan. Mana sekarang dia pingsan lagi. Kasian Godzilla, monster kumbang, dan monster kaiju. Waduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan ya? Kasian juga ya. Kayaknya mereka sudah bertobat nih. Coba dah, aku cek dulu. Kayaknya mereka pingsan atau meninggal ini. Kasian juga nih. Aduh, Godzilla. Wah, mereka tidak ngomong. Kayaknya terjadi sesuatu nih. Waduh, kebelat pipis lagi. Adeh, pipis dulu ah. Bos, cepetan bos. Ayo kita kabur. Hei, Godzilla cepat kabur, sudah kebuka nih. Hei, kabur, ayo. Wah, aku tutup dulu dah penjaranya. Hahaha, gampang sekali ngelabuin Ultraman Belial. Beda emang dia sama Ultraman Kid. Hahaha. Waduh, Ultraman Belial datang lagi bos. Hei, kalian para monster, ternyata kalian masih hidup rupanya. Tadi aku tinggal pipis sebentar. Takutnya kalian meninggal dalam penjara. Tidak apa-apa, terima kasih Ultraman Belial. Kamu memang Ultraman terhebat dan terbaik. Wow. Wah, bagaimana kalau kita kerjain Ultraman Belial? Kayaknya dia tidak sepintar Ultraman Kid. Hahaha. Ayo, kita pura-pura saja kita susun rencana. Ayo, giliranmu, monster kumbang. Oke, aku punya rencana ini. Ultraman Belial, tolong, ada barang berharga di dalam penjara. Ada apa, monster kumbang? Ketinggalan apanya? Coba aku cek ya. Di mana? Emang ada barangmu ketinggalan di sini? Tidak ada apa-apa dalam penjara. Wah, waduh. Hahaha. Kena kamu, Ultraman Belial. Kamu sudah aku jebak. Hahaha. Rasakan, Ultraman Belial. Dadah. Sial, aku ditipu monster kumbang. Padahal aku sudah baik hati melepaskan mereka. Aduh, bagaimana ini? Malah aku yang di dalam penjara. Sial. Oh no. Bos, Ultraman Belial sudah masuk perangkapku. Sekarang dia sudah masuk dalam penjara, bos. Tadi aku pura-pura meninggalkan barang berharga. Ternyata dia gampang juga ya dikelabuhi. Dan dia sudah aku masukkan ke dalam penjara dan sudah aku kunci, bos. Hahaha. Ternyata cuma segitu kekuatan Ultraman Belial ya. Ayo bos, kita pulang. Ternyata kamu hebat, monster kumbang. Wah, kenapa perasaanku tidak enak ya? Sudah sampai sore, Ultraman Belial tidak balik-balik lari sungai. Coba aku cek aja dah. Aku akan pergi ke sungai. Aku akan telusuri kemana ya Ultraman Belial? Kebanyakan mancing atau bagaimana? Wah, ini sudah sampai. Ultraman Belial, kamu ada di mana? Tolong Ultraman Kid,
Waduh, kenapa kamu bisa ada di dalam penjara, Ultraman Belial? Apa yang sedang terjadi? Bukankah di sini para monster dan Godzilla kemarin? Iya, aku dijebak nih sama mereka. Oh my god, tidak bisa kita biarkan kalau begitu. Ayo, aku buka dulu penjaranya. Nah, sudah berhasil aku buka nih penjaranya. Ayo, Ultraman Belial, keluar dari penjara. Terima kasih, Ultraman Gid. Berkat kamu, aku bisa keluar dari penjara. Oke, kalau begitu, ayo kita cari Godzilla dan para monster lainnya. Jangan sampai mereka lolos. Oke, ayo kita terbang bersama. Oke, Ultraman Belial, ayo, cus. Ayo kita langsung OTW ke markas monster. Kayaknya dia di bawah pohon yang besar itu. Oke, nah di sini dia. Ayo kita turun di sini aja. Ayo kita kasih surprise dia. Halo. Halo, apa ada orang di sana? Halo Godzilla, halo monster kumbang. Waduh, bagaimana ini? Ultraman Belial kenapa bisa lolos dari penjara itu? Hahaha. Aku bisa lolos ya berkat pertolongan siapa lagi kalau bukan dari kakakku Ultraman Gid. Halo. Apa kabar kalian semua monster? Kalian memang harus dikasih pelajaran. Sial, Ultraman Belial ngajak Ultraman Gid gimana nih, bos? Oke, Ultraman Gid, sekarang giliranmu. Selesaikan urusanmu dengan para monster, aku tidur dulu. Hei, para monster, kalian selalu saja melakukan kejahatan di muka bumi ini. Kalau begitu, rasakan tendanganku ini. Tendangan Ultraman Gid Rising. Ampun. Sekarang sudah tidak ada ampun bagi kalian. Kalian memang monster jahat. Nah, rasakan ini. Ampun Ultraman Gid, memang kamu Ultraman terkuat. Sial, kalah terus. Oke, aku akan mengirim kalian ke suatu tempat. Karena kalian para monster jahat, bukan di sini tempat kalian. Aku akan mengirimmu ke tempat yang lebih tenang. Nah, di sini tempat yang paling aman dan tenang buat kalian. Rasakan ini Godzilla, masuk kamu. Waduh, ampun. Dan sekarang kamu monster gajah, masuk kamu. Dan terakhir kau monster kumbang. Nah, rasakan ini. Oh no. Wah, enaknya tidur siang. Ah, coba aku tanya Ultraman Gid, apakah sudah selesai belum ya dia mengalahkan para monster? Coba aku tengok dulu. Ultraman Gid, bagaimana para monster dan Godzilla itu sudah berhasilkah dikalahkan? Ya elah Ultraman Belial, para monster dan Godzilla sudah aku kirim dia ke tempat yang tenang. Ayo ikut aku. Hah, tempat tenang? Tunggu Gid. Ini, sekarang siapkan dulu bunga. Ini bunga buat kamu tabur di makam mereka. Oke Gid, aku yang akan menabur bunga di makam mereka. Wah, selamat tinggal Godzilla. Selamat tinggal monster kaiju dan monster kumbang. Semoga kalian bisa reinkarnasi menjadi orang baik. Sampai jumpa ya di kehidupan berikutnya. Makanya jadi orang jangan jahat-jahat. Oke Ultraman Belial, misi kita sudah selesai. Kita sudah mengalahkan para monster jahat di muka bumi ini. Ayo kita pulang. Terima kasih ya Ultraman Gid. Ini semua berkat kamu. Warga bumi sekarang pasti semakin tenang. Sudah tidak ada monster jahat lagi seperti Godzilla, kaiju, dan monster kumbang yang jahat itu. Jadi warga bumi pasti akan semakin nyaman dan tenang hidup di bumi ini. Dan buat warga bumi lainnya yang belum subscribe, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Agar tidak ketinggalan update video terbaru lainnya hanya di Davin Jaya Toei. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Dadah.